Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Gondrong Jurnal. Masih bermain Dora the Explorer. Sekarang kita bermain Dora's Cooking in La Cucina. Let's go. Let's help Poppy cook. Recipes. Recetas de cocina. Recipes. Excelente. We can make any of the meals in the cookbook. Kita. Which meal would you like to make? Click on it. Eggs with sweet plantains. Cornbread. Kita buat egg with sweet plantains dulu ya guys. Do you see these ingredients? Salt. Garam. I found it. Oil. Minyak. Plantains. Banana. Right. Pisang. Eggs. Oh, eggs-nya mana? Guys, eggs-nya. Oh, ini eggs-nya di dalam kulkas. Oke, dan ternyata ya selesai. Yang masak bapaknya Dora. Oke, kita play again. Kita sekarang membuat cornbread. Apa bahannya? Garam. Satu buah telur. Ada gula. Oh, salah. Gula. Raisins. Hah? Let's find another one. Milk. Ada susu. There it is. Coconut. Ada kelapa. Flour. Ada tepung. Cinnamon. Ada. Oke, mari kita cooking. Wah, sudah jadi. Mari kita makan. Oke. Sekarang kita makan memasak chicken tortillas. Let's go, teman-teman. Oke, buat teman-teman silahkan like, comment, dan subscribe ya. Terima kasih. Oh, ini garam, ayam, keju, cabai. Oke, kita masak lagi dan jadi. Oh, agak lama nih guys. Oi, jadi tortillas. Apa? Great job. Mari kita makan chicken tortillas tadi ya. Kita sudah buat chicken tortillas. Sekarang kita akan membuat rice with pigeon peas. Oke. Kita klik dulu guys. Kayak nasi goreng nih. Kita coba. Bahannya hanya ada 6. Ada kacang polong. Apa ini guys? Oh, slice daging. Garlic. Air. Bawang merah. Dan terakhir nasinya, jangan lupa guys. Oke, mari kita oseng-oseng sebentar. Aduk-aduk-aduk. Dan wah, jadi rice with pigeon peas. Oke. Oh, iya, terus kita
mau masak apa lagi ya guys ini. Wah, ini ada chili chicken. Chili chicken. Oke, kita coba aja. Ada bawang putih. Oh, bahannya banyak banget ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 guys. Ada lombok. Ada minyak. Ada ayam. Ada keju. Ada lada. Ada apa ini ya? Rempah-rempah enggak tahu. Ada air. Ada kentang. Dan kacang tanah. Oke, langsung saja kita masak guys. Mari kita masak. Masukkan oven. Kita tunggu sebentar dan ting, jadilah chili chicken. Oke, gitu aja guys. Nah, kita playgun lagi ya guys. Kita suka masak-masak. Oke, sekarang chicken stew. Apa itu chicken stew? Langsung bagaimana cara membuatnya dan bahan-bahannya langsung aja guys. Chicken stew ada cuma 6 bahan guys. Yang pertama adalah telur, ada susu, ada jagung, ada pitik atau ayam, ada mentega dan kentangnya mana? Oh, ini ya kentang. Oke. Oke, kita aduk-aduk dulu guys. Kita masak dulu. Dan jadi chicken stew. Mantap. Mari kita makan. Yummy yummy. Oke, let's go. Kita play again lagi. Kita masak lagi guys. Ada berapa menu sih? Oh, ada 10 guys. Ini kita empanadas. Oke. Kita coba aja empanadas. Kok kayak bentuknya kayak ini ya guys. Pastel ya guys ya. Ada paper. Paper itu lada. Ada kubis. Mana kubis? Ada slice daging ini. Nah. Ada wortel. Ada keju. Keju. Ada bawang merah. Dan bahan terakhir adalah tepung. Oke guys, gimana? Oh, ternyata di oven dulu. Kita masukkan, kita main suhu 1000 derajat dan jadilah pastel. Apa ini guys, kalau di Indonesia namanya pastel, ternyata namanya empanadas. Oke, langsung aja ke menu yang ke-8 guys. Ini ada cheese potato patties. Oke, langsung aja guys, kita masak. Oh, cuma ada 5 bahan guys. Onions. Bawang merah. Ada garam. Ada keju. Ada onion. Oil. Kok onion sih, ada minyak. Dan terakhir ada potatoes atau kentang. Oke, kita masak dulu di oven lagi guys. Kita sekarang turunkan jadi 5 derajat saja dan jadi. Cepat sekali kan guys. Oke, gampang kan masaknya dan ini delicious. Iya, coba di rumah ya guys. Oke, kita tadi udah buat cheesy potato patties. Nah, sekarang kita lanjut ke menu yang ke-9 yaitu jus tart. Oke, langsung ya. Oh, cuma ada 3 bahan. Yang pertama adalah susu,
terus ada endok, mana endok? Nah, ini telur ya. Dan tentunya garam. Oke, kita oseng-oseng dulu, guys. Oh, di oven lagi ternyata. Salah saya ternyata. Saya kira di oseng-oseng. Dan wah, jadi guys, dan ini enak sekali sepertinya, dan kalian bisa mencobanya di rumah. Oke. Dan menu yang terakhir, guys, ada cookies. Kita coba, guys. Cookies. Dan di sini ada 1 2 3 4 5 6 7 bahan. Apa ini ada? Ah, kacang almond. Ada telur. Ada susu. Ini, guys. Ya. Ada coklat, ada kelapa. Ini mau disantap ya. Ada margarin, butter, mentega, dan terakhir ada tepung. Oke, ini dia bahan-bahannya, dan mari kita masak cookies. Iya, itu seperti ya, guys, sekali ya. Oh iya, jadi alhamdulillah, dan itu tadi kita masak-masak bersama Ayah Dora. Oke, terima kasih yang sudah menonton. Semoga dengan game ini kalian bisa terinspirasi ya. Tadi kita dari awal sudah masak egg with sweet plantains, terus kemudian menu kedua cornbread, terus kemudian menu ketiga chicken tortillas, keempat rice with pigeon peas, kelima chili chicken, keenam chicken stew, ketujuh empanadas atau pastel, kemudian cheese potato patties, terus yang ke-9 ada custard, yang terakhir atau ke-10 ada cookies. Oke, itu tadi permainan kita dengan Dora memasak ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa